Reserse Kriminal Polda Jabar pada Senin 25 April menangkap tiga perampok di pintu tol Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Video penangkapan tiga perampok itu beredar di media sosial hingga viral. Penangkapan berlangsung dramatis bak film action setelah pelaku berusaha kabur meski telah dikepung polisi. Terlihat pengendara mobil sedan warna silver hendak menerobos pintu masuk tol Pasir Koja, namun terhalang pengendara lain. Empat anggota polisi berpakaian preman berusaha meminta pengendara mobil tersebut menyerahkan diri dengan memberikan tembakan peringatan. Namun permintaan itu tak digubris, hingga mobil itu dipukul menggunakan senjata api agar berhenti. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tumpu yang dikonfirmasi wartawan, Selasa 26 April 2022 membenarkan kejadian di pintu tol Pasir Koja tersebut. Menurut dia, saat itu anggota polisi menangkap pelaku pencurian. Bahaya. Allah wabar. Ayo kita video nah. Kirimkanlah. Ayo kita puasa aku dong. Kita ke Bandung Jog. Aman SP. Kita Bandung Jog. Ya, mobil. Bang. Aman ini. Pet.